Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Satria Rama di channel YouTube saya Skipep Indonesia. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan bagi kalian yang baru gabung atau yang baru singgah di channel YouTube saya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya di bawah ya, tombol yang warna merah itu ya, subscribe. Dan juga logonya yang bergambar lonceng jangan lupa diklik ya. Supaya kenapa? Supaya nanti jika saya upload video lagi yang terbaru akan muncul di notifikasi kalian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke tema video saya kali ini. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah liquid Luna ya. Liquid ini yang Salnic series ya. Salnic itu hanya diperuntukkan untuk di pot system, bukan untuk di RDA. Jadi jangan kalian coba-coba untuk meneteskan liquid ini di RDA. Luna ini dari hero-nya 57 ya. Kelihatan dari hero 57. Liquid ini sangat simpel ya, cuman ada botol berwarna hitam, dia menggunakan botol 30 ml. Dan dia hanya memberikan gambar tulisan Luna dan logo Hero 57. Sini tertulis Salnicotin untuk pot system. Jadi jangan kalian coba untuk di area kalian. Lah, mari kita coba gimana rasanya. Ini kalau yang saya baca-baca ini rasanya strawberry cheesecake ya. Ini saya akan meneteskan atau memasukkan liquid suhu di aspir. Kali ini saya menggunakan aspir base yang pertama. Kita coba dulu, kita buka dulu. Ini saya pakai yang ohmnya 1,0 ya. Kita masukkan. Ini pot system ya. Jadi kita menggunakannya seperti menghisap rokok tembakau biasa ya. Jadi ini yang sering disebut orang dengan MTL. MTL itu ialah kita mengumpulkan uap itu ke dalam mulut kita, baru kita masukkan ke dalam paru-paru, bukan ke dalam perut kayak yang sering kita gunakan di RDA. Mari kita coba. Ini rasanya strawberry cheesecake ya, memang terasa sangat full ya strawberry-nya. Dan kenapa ini agak sedikit bagi kalian yang belum tahu, karena ini sistem pot, jadi asapnya tidak begitu banyak ya. Pot ini seperti kita menghisap rokok tembakau biasanya, rokok pot konvensional biasa. Jadi menurut saya ini liquid sangat recommended buat kalian yang ingin mencobanya, karena dari pH-nya sudah terasa, pH-nya memang 30 mg, tapi tidak terlalu menggaruk sih di tenggorokan. Kita menggunakan di RDA yang pH-nya atau yang nikotinnya hanya 6 mg seperti itulah, 6 mg atau bahkan kurang dari 6 mg sih, nggak begitu terasa pH. Ini montulong ya, MTL ya. MTL ini kita menghisapnya dari mulut dan ke paru-paru, bukan ke dalam perut. Biasanya kalau di RDA kan dia langsung hisap langsung masuk ke perut. Ini sistem pot yang menggunakan NTL. Kesimpulannya, kalau menurut saya liquid ini sangat recommended buat kalian semua, sangat enak, dan untuk harganya juga sekitar 130 sampai 150 ribu rupiah. Nah, mungkin segitu saja dulu yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Juga yang saya bilang tadi, bagi kalian yang baru gabung atau baru mampir di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya di bawah ya, dan logo loncengnya.
Oke, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.